Enggak, ada bisa mojok di sini kita lihat aja. Dari SMA. Pokoknya kalau keluar dari bioskop semoga hati kalian bahagia ya, enggak yang terlalu nangis-nangis kayak yang review sebelumnya ya. Dan semoga kita semua cast di sini yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bisa membuat kalian juga merasa lebih baik setelah nonton film ini. Terima kasih. Terima kasih Prini dan juga Yesaya. Sebelum kita abadikan momen malam hari ini untuk berfoto bersama, tapi kita juga minta segera untuk menyanyikan satu original soundtrack lagi, dan kita minta para cast untuk ikut di sini meramaikan joget bareng dan rame-rame bareng kita di sini ya, seperti yang di dalam film ya Bun. Prini boleh ikut nyanyi, boleh ya, saya boleh ikut nyanyi juga, boleh teman-teman pemain yang lain dan juga teman-teman yang hadir malam hari ini dan teman-teman media malam hari ini juga boleh ikut meramaikan kayak malam hari ini. Dan sekali lagi kita minta tepuk tangannya dong untuk Segara. Oke, sekarang energinya gede banget. Aku pengen teman-teman semua nyanyi karena kalian pasti tahu lagunya. Aku akan ngajak teman yang di kiri. Bari, wahai kami, Tuhan, tiada petaka merenggut kasihmu.
cinta, cinta bersami. Dari kapan? Yes. Api dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oke, ya saya. Oh, Galen. Oh, Ratna. Cintamu abadi. Oke semuanya. Wahai Tuhan, tiada petaka merenggut kasihmu. Oke, aku mau teman-teman semua kasih tepuk tangan yang keras untuk cast di belakang saya semuanya. Oke, kumpulkan energi, siap nyanyi bareng. Mas yang di situ tadi keras banget, kita mulai lagi ya Mas ya. Siap? Dua, gabat, dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Rana mengikat janji, janji setia, setia abadi. Yang paling keras suaranya. Oh, oh, cintamu abadi. Wahai kamu, duhai Allah, tiada petaka merenggut kasihmu. Berkata merenggut kasihmu. Terakhir balik keras. Oh, oh, cintamu abadi. Wahai kami Tuhan, tiada berkata merenggut kasihmu. Terima kasih untuk semuanya. Belakang. Iya, Bun. Nah, yuk boleh lebih berapa lagi yang belakang juga boleh maju bareng-bareng. Silakan. Oke, silakan teman-teman media dan juga teman-teman tamu undangan yang hadir. Ya, silakan, silakan. Oke. Kasih senyuman terbaiknya dong untuk kita cinta dari SMA. Gaya bebas dong, gaya bebas. Sekali lagi gaya bebas. Oke, kita foto sama teman-teman penonton juga boleh ya. Maju boleh, 2-3 langkah menghadap ke belakang. Nah, siap. Silakan teman-teman fotografer boleh. Seru
Tiga kata tentang peran kamu di film ini. Kalem, tapi berani. Terus, kalem berarti pemalu. Thank you. Boleh greeting sih? Oke. Okay. Hai teman-teman semuanya, untuk pasangan kita cinta dari SMA 9 Februari 2023 di Bioskop. Ah, makasih, Baby. Dibuat sehingga naskah novelnya tidak disadur secara lengkap. Jadi kalau ada yang sudah menonton versi lama, dan versi lama pun kayaknya masih bisa ditonton dari YouTube ada gitu. Pada waktu menonton versi yang hari ini, tentunya akan kita menemukan karakter-karakter baru yang lebih lengkap. Di antaranya adalah karakter Mbak Ayu yang nanti kalian akan lihat di film yang segera akan kami putar. Di sini juga ada Mbak Acin yang bekerja sama dengan kami untuk kita bisa membuat lagu-lagu lama, ada yang dibikin baru, ada segara penyanyinya kalau nggak salah tadi udah mungkin kalian udah dengar suaranya, tapi ada juga beberapa lagu yang kita masih pakai lagu originalnya. Hari ini saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada segenap kru yang hadir. Tadi saya lihat ada beberapa, ada Mas Monti Tiwa ya belum naik, dan juga ensemble cast yang luar biasa yang telah menghadirkan kembali Kita Cinta dari SMA versi 2023. Versi 2023 ini saya harap bisa menjadi sesuatu yang bisa menjembatani generasi lama, generasi saya dengan generasi yang sekarang, generasi Z. Film ini adalah film yang bisa menjembatani komunikasi. Sehingga film ini tentunya bisa ditonton bersama-sama dan bisa kita mendapatkan hiburan yang kita rasakan dengan penuh naik turun seakan-akan roller coaster. Mungkin itu dari saya. Saya mengaturkan terima kasih di sini, luar biasa case-nya, Brili, dan ya saya ini film pertama, dan jadi kebetulan, jadi kemarin ada yang bertanya, ini saya kutip aja karena sutradaranya nggak ada, Monti Tiwa, apa bedanya Gali dan Ratna 79 dengan Gali dan Ratna 2023? Mungkin Anda belum memperhatikan, tapi saya kasih bocorannya aja. Jadi Gali dan Ratna tahun 79, andeng-andengnya ada di Master apa Kang Rano Karno. Yang kali ini ketuker deh, ada di Ratna ternyata. Nah mungkin itu salah satu yang ya joke kita. Tapi kami harap kalian bisa menikmati karya kami yang kami persembahkan dengan penuh cinta untuk kita bisa merasakan greget cinta pertama saat SMA. Tepuk tangan untuk Bapak Chantara Zemi, selaku produser. Terima kasih, Pak. Saya perwakilan pemain, boleh silakan Prilly atau saya, silakan dong. Iya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan nonton bareng Kita Cinta dari SMA. Saya di sini merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa menghidupkan kembali karakter Ratna yang udah banyak sekali dirindukan sama banyak orang. Semoga semua usaha para cast di sini, di mana kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, bisa terlihat nanti dan bisa membuat para penontonnya merasa lebih baik juga. Dan semoga kita semua bisa sama-sama bernostalgia kembali ke masa remaja seperti Gali dan Ratna. Terima kasih Prilly Latukonsina. Dan ini dia sutradara kita, ada Mas Monti Tiwa. Tepuk tangan untuk Mas Monti.
silakan Pak Monty boleh bergabung bersama kita. Tapi sebelum ke Pak Monty untuk terakhir ya saya, silakan ya saya singkat untuk teman-teman yang hadir malam hari ini ya saya. Yeah, thank you. Selamat malam semuanya. Pertama-tama aku ingin berterima kasih untuk Pak Parwes, Pak Monty dan Star Vision yang sudah mempercayakan karakter Galih kepada aku. Aku sangat bersyukur. Dan yang paling penting, Gita Cinta dari SMA. Kisah cinta sepasang kekasih, Galih dan Ratna, yang cintanya tidak pernah mati dan selalu abadi. Dan semoga kalian semua yang menonton di sini terasa dengan kisah cinta mereka dan membekas di hati kalian semua. Terima kasih nih. Mungkin terakhir dari sutradara ya, kita minta terakhir dari Pak Monty Dewa, boleh minta ya saya mikrofonnya. Pak Monty silakan bergabung juga penata musik malam hari ini, ada Mas Ricky Leonardi, terima kasih Mas sudah bergabung. Silakan Pak Monty. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk data yang terjadi waktu SMA, masa-masa cinta remaja SMA, dan selamat menikmati. Mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang hadir. Dalam hitungan tiga kita akan membuka untuk mengucapkan terima kasih ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang hadir malam hari ini. 1, 2, 3. Baik, kita foto bersama dulu. Boleh kita foto bersama para pemain. Boleh maju 2-3 langkah menghadap ke layar. Teman-teman boleh angkat tangannya. Tamu undangan hari ini yang di atas juga boleh kelihatan kok, nanti Baisi masuk semuanya dalam satu. Oke, teman-teman yang hadir malam hari ini, seluruh tamu undangan, selamat menikmati kita.
spesial untuk saya dan kami semua yang ada di sini. Untuk dipercaya bisa menghidupkan kembali karakter Ratna itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Karena karakter Ratna adalah sebuah karakter yang menemani kisah cinta remaja orang tua saya. Jadi mereka juga sangat bahagia anaknya bisa menjadi bagian dari kita cinta dari SMA. Jadi bangganya dua kali lipat. Saya gak pernah kebayang di karir saya bisa disandingkan sama Om Rano Karno dan Ibu Yesi Guzman. Tidak akan ada yang mungkin bisa menggantikan Galih dan Ratna tahun 79. Mereka tetap abadi. Tapi terima kasih karena saya dan ya saya di sini bisa menghidupkan kembali Galih dan Ratna. Dan semoga kalian semua di sini bisa merasakan kebahagiaan yang Galih dan Ratna rasakan. Jangan dirasakan kepahitannya ya. Apalagi sampai tidak bisa bersama, Om. Jangan. Saya maunya bersama sama yang saya cinta. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga suka sama hasil kerja keras kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Riri Latuconsina, terima kasih. Mau juga. Ingat.